Setelah Sultan Abdullah Muayyad Shah mengkat di Tambelan pada Mac 1623 dan disebut orang Mahrum Tambelan, Laksamana Tun Abdul Jamil yang mengangkat dirinya sebagai bendahara secara de facto telah melantik Raja Bujang pengganti almarhum Sultan Abdullah Muayyad Shah. Baginda diangkat menjadi Sultan Johor ke-8 dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Shah III. Perlantikan Raja Bujang sebagai Sultan Johor adalah dengan bersyarat, di mana Raja Bajau yang merupakan putra marhum Tambelan yang masih kecil berumur kira-kira 2 tahun ketika itu hendaklah diakui oleh Sultan Abdul Jalil Shah III, yakni Raja Bujang, bakal pewaris dan pengganti kerajaan baginda kelak. Diceritakan juga, walaupun ketika itu di sekitar tahun 1624, Raja Bujang telah menjadi Sultan Johor, namun baginda masih tidak lagi berani kembali ke tanah besar Johor. Malah, ramai rakyat baginda yang berada di Johor meninggalkan Johor dan berpindah ke Jambi kerana sering diganggu oleh askar-askar Aceh. Namun setelah kemangkatan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam pada 27 Disember 1636, mula menampakkan kemerosotan kerajaan Aceh. Pengganti baginda, Raja Mughal yang berasal dari Pahang, diangkat sebagai Sultan Aceh dengan gelaran Sultan Iskandar Thani. Setelah 5 tahun memerintah, Sultan Iskandar Thani pula mangkat. Isteri baginda iaitu Safiyatuddin disebut orang Puteri Seri Alam, juga merupakan anak de marhum Mahkota Alam, diangkat menjadi Sultan Aceh, juga dikenali sebagai Puteri Seri Alam Permaisuri. Pada tahun 1637, Sultan Abdul Jalil Shah III, yakni Raja Bujang yang bersahabat dengan Belanda, telah membuat perjanjian dengan pihak Belanda dan akan bekerjasama menakluki Melaka. Pihak Belanda juga telah bersetuju untuk membantu membina sebuah kubu yang kuat di Batu Sawar yang akhirnya tidak terlaksana. Maka pada akhir bulan Julai 1640, Sultan Abdul Jalil Shah III membantu Belanda menyerang Melaka untuk kali kedua. Angkatan Johor dengan kekuatan sebanyak 40 buah perahu perang membawa seramai lebih kurang 1,500 askar. Mereka dipimpin oleh Laksamana Tun Abdul Jamil. Setelah lebih kurang 6 bulan mengepung dan menyerang Melaka, akhirnya pada 14 hari bulan Januari 1641, Melaka berjaya ditakluki. Maka runtuhlah kuasa Portugis di Melaka setelah menjajah negeri tersebut selama 130 tahun. Memandangkan kurangnya ancaman daripada pihak Aceh, lebih-lebih lagi ancaman dari Portugis yang baru kalah dalam peperangan, kira-kira tahun 1641, Sultan Abdul Jalil Shah III telah kembali semula ke Johor dan membuat pusat pemerintahan baru di Kota Tauhid. Kota Tauhid bersebelahan dengan kompleks makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang di kampung makam sekarang. Lebih kurang 2 tahun berkerajaan di makam Tauhid, Sultan Abdul Jalil Shah III merasakan Kota Tauhid tidak baik untuk diduduki. Kota Tauhid sebenarnya kurang sesuai untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan kegiatan ekonominya pula tidak memberangsangkan. Baginda dan pembesar telah memindahkan pusat pemerintahan ke Pasir Raja, juga tidak jauh dari Kota Tauhid, hanya di seberang Sungai Dama. Walau bagaimanapun, keamanan pemerintahan Kesultanan Melayu Johor yang dikecapi tidak berpanjangan kerana Johor bermusuhan pula hingga menyebabkan peperangan dengan Kerajaan Jambi yang berpunca dari pemberontakan orang-orang Tungkal yang mahu tunduk di bawah Kerajaan Johor, dan perkara ini menyebabkan kemarahan Sultan Jambi. Hubungan antara Johor-Jambi bertambah tegang apabila Sultan Abdul Jalil Shah III enggan membenarkan perkahwinan antara Yang Tuan Muda Raja Bajau, yakni anaknda Sultan Abdullah Muayyad Shah, dengan Puteri Raja Jambi, yakni Puteri Pangeran Kedah Abdul Qahar. Malah Yang Tuan Muda Raja Bajau kemudiannya berkahwin pula dengan anaknda Laksamana Tun Abdul Jamil. Ini menyebabkan Sultan Jambi bertambah marah. Pada mulanya Sultan Abdul Jalil Shah III tidak menghalang perkahwinan ini, tetapi apabila perjanjian perkahwinan sudah dimuktamadkan, Sultan membatalkannya. Perubahan sikap yang dilakukan oleh baginda kerana berasa kedudukannya mungkin tergugat
jika perkahwinan ini diteruskan, iaitu akan menguatkan kedudukan Yang Tuan Muda Raja Bajau. Dikatakan, punca utama yang menyebabkan perkelahian ini ialah cara Kerajaan Johor yang dikatakan tidak mempedulikan tata susila perhubungan antara kedua-dua negara yang menganggap remeh kedaulatan Kerajaan Jambi. Jika dahulu, Johor sering menerima ancaman dan serangan dari Portugis dan Aceh, namun kini berperang pula dengan Jambi. Peperangan terbuka antara Johor dengan Jambi berlaku selama 14 tahun, iaitu dari 1667 hingga 1681. Pada 1673, Jambi dapat mengalahkan Johor dan merampas harta benda Kerajaan Johor, termasuk menangkap ramai orang Johor dan bendahara, lalu dibawa ke Jambi sebagai tawanan, namun tidak lama kemudian dilepaskan. Pada 1676, Yang Tuan Muda Raja Bajau, putera almarhum Sultan Abdullah, yakni marhum Tambelan, Raja Muda Johor yang memerintah Pahang, telah mangkat di Pahang dalam usia lebih kurang 56 tahun dan dimakamkan di Pahang, meninggalkan seorang putera bernama Raja Ibrahim. Pada 22 November 1677 pula, Sultan Abdul Jalil Shah III, yakni Raja Bujang, juga mangkat di Pahang. Disebut orang mahrum mangkat di Pahang, juga disebut mahrum besar. Pada tahun itu juga, Raja Ibrahim, anak dia Raja Bajau, diangkat menjadi Sultan Johor ke-9 dengan gelaran Sultan Ibrahim Shah, dan bendahara pada masa itu ialah Tun Habib Abdul Majid yang bergelar Bendahara Seri Maharaja.